gua juga gak tahu sih. Oh, itu mama, itu mama, mama, itu mama. Okay, itu mama, ya. Itu mama. Iya, Ma. Iya, Ma. Ampun, Ma. Halo internet, Bang Scott di sini dan kembali lagi dalam game horror yang berjudul Telltale. Ini adalah chapter kedua atau bagian kedua dari game horror yang sangat luar biasa keren ini. Dan kita pertama kali mendapatkan center. Gua lupa, oh kita harus kocok, 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 kocok. Kita harus ngocok center kita. Dan ini adalah seri kedua atau bagian kedua dari serial yang sangatlah mengerikan ini. Kalau lu belum melihat yang pertama, silahkan gua kasih, silahkan klik di sini atau di sebelah sini untuk nonton yang pertama kalau lu ketinggalan. Dan iya, yes, kita untuk mengingatkan saja, kita berperan sebagai bocah kecil yang membuka kado Natalnya lebih awal. Oke, okay, invest the grinding nose. Kita, oh ini ada suara. Yes. Gua lupa betapa seremnya game ini. Mama, mami. Mami gua masih budek ya, kagak bisa denger apa-apa. Dan gua sangatlah suka dengan center gua, harus dikocok dengan kekuatan penuh. Jangan ngambil itu sebagai kata-kata yang kotor. Oke, tidak ada yang berubah di sini. Kocok terus, Bang. Kocok, sugar. Pria datangnya dari bawah. Seperti biasa, kita akan masuki ruang bawah tanah yang penuh misteri. Sedikit mengganggu banget ini. Halo. Semoga tidak ada yang berniat untuk memperkuasa gue di bawah. Siapa juga yang pengen memperkuasa gue? Gue kagak ada menarik-menariknya. Ya, itu suara dari mana? Episode kemarin ada mesin cuci kalau gak salah. Oke, oke. Sumpah ini menakutkan banget, tapi gua ngeliat telur di sini. Wow, ada banyak telur. Ada 3 telur. Ih, mantap, ada 3 telur. Habuski. Hush. Doll hair. Oke. Ambil yang ini. Habuski. Dead beetle. Nice, 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 nice. Oke, banyak sekali telur. Habuski. Broken crayon. Crayon yang rusak. Kita ambil lagi. Gua dengan cara menaruh telurnya seperti ini, gua yakin ada sedikit jebakan, ada yang janggal di sini. Hai. Oke, okay. Lu yang ngebuat suara. Gua lupa harus ngocok center gua. Lu gendut banget, jir gembul. Gua punya feeling dia akan ngejar-ngejar kita karena sangatlah mencurigakan. Dapat apa? Hei, dia muter. The children thought that Mama would never find them as long as she couldn't see them. Turn the page. But Mama could still hear the children. The pitter-patter of their little feet led Mama right to them. Turn the page. Okay, Mama. Sepertinya Nadia disebut sebagai mama. Gila, serem banget anjir. Mama. Oke, okay, are you okay? Apa lu akan di sana terus? Kepala lu gedek kayaknya. Oke, okay, mama, aku tinggal ya, mama. Dadah, mama. Oke, okay. Kita harus apa? Kita harus nyari si Telltale di atas. Gua bisa nggak denger suara ketawanya. Kocok terus, kocok terus, kocok terus. Anjir, gua paranoid ini malam-malam banget ya. Dan gua harus sekali ngocok center gua. Gua harus fokus agar tidak salah kocok. Telltale, lu di mana, Telltale? Wow. Oh, lu di situ. Kenapa lu bisa di situ? Kenapa lu main sama keranjang sampah? Love you. Oke. Okay. Bring Telltale Mama. Oke. Okay. Oh iya, benar, berarti namanya tadi adalah si Mama. Mama, anak lu hilang nih. Gua balikin. Gua lihat muka gua tegang, jir. Oke, okay, Telltale, gua akan bawa lu ke mak lu. Kayaknya lu dari kemarin kehilangan mama lu ya. Dan gua tahu di mana persis mamah lu berasal. Mamah lu kayaknya gendut, dia kebanyakan makan.
di mana sih mamahnya, gue udah lupa. Sini kali ya, iya kayak sebelah sini. Mama, aku bawa anakmu. Iya, gua salah, Bang Scott yang kurang cerdas. Mamahnya ada di sini. Me, Tattletail. Me, iya, bukan di sini pula. Gua tidak begitu pintar. Oke, Bang Scott yang on di sebelah sini. Gua sangatlah yakin karena di sini ada telur. Ada bangku, Mama. Oh no. Where's Mama? Mama hilang. Wah, Mama, lu kemana? Woi, robot segede gitu masa hilang, jir? Oke, kita harus mengembalikan Tattletail ke tempat semulanya. Bukan masalah. Kocok bentar. Gua tahu di mana tempat. Wah, iya, dia berisik. Lu capek, lu harus kembali ke tempat asal lu. Oke, Tattletail, bobo yang nyenyak ya. Clean up Tattletail mess. Oke, jadi dia telah membuat kerusakan di atas tadi. Dan kita kehilangan Mama. Mama. Jadi kita harus membersihkan apa yang Tattletail telah rusak. Sialan. Emang gua ya pembokat di sini suruh bersih-bersih. Oke. Gua tidak tahu apa hubungannya kita dia. Oh iya. Mama makes a grinding noise when seen nearby. If you hear it, stay quiet. Oke. Stay quiet, kita harus tetap diam. If mama kills your flesh steak, get away before you shake it again. Oh, bener kan lawan kita mama. Oh, gelap banget ini. Oke. Sip banget. Mama only attacks when you make noise. Mama, gua enggak dengar. Dia ada di mana? Gua enggak dengar dia. Oke. Mama, please, Mama. Mama, gua deg-degan, Mama. Oke, aman. Kocok terus. Oke, sumpah ini musik latar belakangnya. Oke, kita bersihin dulu. Sip. Oke. Semua kembali normal dan gua tahu akan seperti apa. Kayaknya kita akan dihantui oleh Mama. Padahal gue punya mama lo di sini, mama. Entah mama gue udah jadi mayat atau enggak. Oke. Kembali ke kamar. Go to bed, asik. Oh, dan akhirnya kita tidur kembali. Yos. 23 Desember 1998. Dua hari sebelum Natal. Oke, tinggal 2 hari lagi. Ada chattering from outside. Ada yang ngobrol dari luar, kita ambil ini. Kocok dulu, baru nyalain. Kayaknya ada yang ngobrol dari luar, nggak bisa dari sini. Tattletail, apakah itu kamu? Lalalalalala. Gua suka banget sama si Tattletail. Dia apa, imut-imut gitu kayak gua. Tattletail? Tattletail? Di sini ada, ntar gua cek dulu kalau ada telur. Iya, Tattletail, gua datang sayang. Hihihihi. Tattletail. Oh, kamu di situ. Oh, dia punya teman. So sweet banget. Grab Tattletail. Oke. Tapi gue pengen teman ya. Yang warna kuning apaan tuh? Oke, kita ambil. Tattletail, that's me. Sumpah. Iya, sumpah itu berisik banget. Hide and seek. Touch the pen to start the game. Oke, jadi kita akan bermain petak umpet. Survive. Oh. What? Itu apaan? Kocok itu apaan? Gue tadi ngeliat merah-merah di situ. Oke, itu serem. Mama, jangan bilang itu mama. Mama. Oke. Kocok terus. Oh iya, itu mama. Halo mama. Mama. Are you okay? Mama hilang. Oke. Anjir. Tegang gila. Tattletail fan is hiding upstairs. Dia bersembunyi di atas. Kita harus menemukan dia.
Masalahnya dia itu di mana? Oke, di situ sepertinya. Oh, itu dia teman yang lu ngapain di situ, Tong? Tidak terlalu pintar bersembunyi kah? Me hiding. Oke, okay, gua ketemu. Yeay, gua nemuin lu. Hai. Aduh, jangan lagi dong. Kita bermain petak umpet lagi. No, easy. Jangan bilang harus satu menit. Oh shit. Rosit dia butuh makan. Gua enggak dengar suara si mama. Lu bisa kalem. Iya, tetel-tel gua kasih lu makan. Iya, di mana mama? Oh tidak, tetel-tel berisik. Ayo, fucking hell. Oke. Mama, iya jangan bilang dimulai lagi. Oke, gua enggak siap. Gua akan selesain di sini. Iya, ini. Oke. 1 menit. Survive 1 menit. Gua belum siap. Sabar. Tadi gua belum siap. 1 menit saja. Kalau ada mama, gua kayaknya tahu kalau ada mama kita enggak boleh ngeluarin suara sama sekali. Kalau ada suara kayak gitu dengerin, berarti mama sudah dekat. Mama mendekat. Mama semakin dekat. Iya. Oke. Kalau suaranya sudah hilang berarti kita aman. Sepertinya. Gua juga gak tahu sih. Itu mama. Itu mama. Iya, Ma. Ampun, Ma. Oh, total diam gua enggak but. Itu mama. Tuhan namanya itu dia gua bisa ngelihat si mama. Aduh, Tetotel jangan sekarang, Tetotel. Pas banget. Aduh, jangan bilang harus lagi. Oke. Gua enggak bisa nahan. Oke. Okay. Gila deg-degan banget. Oke, okay. Dia ngasih kita telur. Oke. Okay. Jujur aja ini tengah malam dan kayaknya jam 11-an. So ya, ini benar-benar serem, gua sendirian di rumah. Dan sepertinya ini akan menjadi akhir dari episode Tattle Tale yang kedua. Kita akan lanjutkan kegilaan ini di episode minggu depan. Kalau lu penasaran, berisik lu. Kalau penasaran jangan lupa pantengin terus channel Bangsot. Oke, itu dia untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like karena itu sangatlah membantu gua untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di Tattle Tale selanjutnya. Bye bye.